Unit Reskrim Polsek Marosebo berhasil menangkap dua pelaku pencurian di Ruko. Dua pelaku tersebut merupakan warga Kelurahan Jambi Kecik. Dan polisi mendapatkan barang bukti sejumlah uang dan rokok. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. Inilah dua orang pelaku pembobolan ruko di Kecamatan Marosebo yang berhasil diringkus oleh Unit Reskrim Polsek Marosebo. Dua orang pelaku ini yakni berinisial SN, 39 tahun, dan AP warga Kelurahan Jambi Kecil. Disampaikan oleh Ibda Bambang Rikani, Kanit Reskrim Polsek Marosebo, untuk kronologis kejadian terjadi pada malam hari di mana toko tersebut tidak ada penghuninya. Memanfaatkan kondisi toko yang kosong, pelaku pun mencongkel terali jendela samping toko milik korban. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban melihat seisi toko berantakan dan teralis pintu samping sudah rusak. Pelaku dengan leluasa membobol dan menggasak sembako yang berada di toko tersebut. Diketahui dalam aksi pencurian ini ada 5 pelaku dan 2 orang berhasil diamankan polisi, sementara 3 lainnya melarikan diri. Untuk tersangka terindikasi ada 5 orang yang sudah kita amankan, 2 orang. Yang sedangkan yang 3 lagi masih daftar pencarian orang. Ada satu profesinya tukang bakso. Ya. Salah satu dari pelaku berinisial SK, yaitu pedagang bakso keliling yang ada di seputaran TKP, yang mana peran dari TSK, SK, yaitu menggambar. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 2 slop rokok LA Pot, 28 bungkus rokok Surya, 2 bungkus rokok dan Hill Hitam, 1 karung warna putih ukuran 50 kg, dan sejumlah uang. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor BH6343AB dan 1 buah gunting besi. Atas perbuatannya, 2 orang pelaku tersebut dikenakan pasal 363 ayat 1, ketiga, 4, dan 5 KUH pidana. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.